Informasi selanjutnya, pemirsa, pengusaha Freddy Wijaya didampingi pengacaranya mendatangi Mabes Polri. Freddy Wijaya, anak dari pengusaha Eka Cipta Wijaya, didampingi pengacaranya mendatangi Mabes Polri guna berkonsultasi perihal dugaan tindak pidana pencucian uang. Konsultasi dilakukan dengan penyidik TPPU Cipidexus. Bukti awal telah ditunjukkan dan kelengkapan berkas akan diberikan minggu depan sekaligus pembuatan laporan polisi. Dan di periksa, mereka sudah diperiksa di Tipidum atas dugaan pemalsuan, mereka sudah mengakui bahwa memang betul akta lahir itu palsu, tetapi infonya katanya diberikan oleh orang tua mereka itu palsu. Ya.